يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب أدعوك في ليل. سورة الفلق. الله سبحانه وتعالى berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, قل أعوذ برب الفلق. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Al-Falaq ini adalah waktu subuh. Al-Falaq adalah waktu subuh. Ini sepakat antara para mufassirin bahwa yang dimaksud dengan Al-Falaq adalah surah adalah subuh. Kemudian ayat selanjutnya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang telah Dia ciptakan. Karena kita enggak tahu. Jadi kita berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, hanya satu Tuhan itu. Yang menguasai subuh hanya satu Tuhan. Ini Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat subuh. Menjadikan kalimat subuh. Karena di sini tidak ada makhluk yang dijadikan sandaran. Ini penguasa subuh, tidak ada itu. Penguasa pantai selatan ada. Penguasa langit yang menurunkan hujan, syirkiyat, ahlu syirk, orang-orang musyrik mengatakan ada dewanya. Yang mendatangkan Hercules, ada dewanya, ada Tuhannya. Yang menyuburkan padi, ada Tuhannya, ada dewanya, ada dewinya. Tapi subuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, hanya satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq, hanya Dia zat yang maha tahu makhluk apa yang Dia ciptakan yang dapat membahayakan. Dan kita tidak tahu makhluk apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan mendatangkan mudarat kepada kita. Min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, dari seluruh kejahatan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kita berlindung hanya kepadanya. Ya. Mobil kita, kendaraan motor kita misalkan, pintu rumah misalkan, atap rumah kita misalkan, bahkan air yang ada di atas ubin sisa air hujan misalkan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabah radhiyallahu anhum, sahabah dicapit atau bahasanya apa kalau oleh kalajengking itu, disengat misalkan. Kenapa disengat di malam hari? Dia teringat, aku belum zikir sore tadi. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Karena yang tahu yang diciptakan itu membahayakan bagi hambanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada siapa kita berlindung? Bi Rabbil Falaq. Ini Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri mengartikan ma khalaq, kejahatan yang diciptakan, apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan spesifik kepada jahannam wa iblis wa dzurriyyatu iblis. Jadi kita berlindung kepada jahannam dan iblis dan anak keturunan iblis. Anak keturunan iblis. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika ditanya, iblis punya anak gitu kan? Nikahnya gimana tuh? Kata Syekhul Islam, anak kebetulan gak diundang walimahnya, gitu. Makanya Syekhul Islam gak datang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa iblis punya anak keturunan. Maka yang dimaksud dengan min syarri ma khalaq, jami'il makhlukat, seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat mendatangkan bahaya, kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiq, dan dari kejahatan ghasiq, sebagian mufassir, dan sepertinya ini yang sahih yang diambil oleh Ibnu Katsir rahimahullah,
mengatakan bahwa ghasiq adalah al-lail, malam, dan dari kejahatan malam. Idza waqab, ada yang mengartikan waqab adalah dakhal, apabila telah masuk, apabila telah gelap gulita, tertutup malam itu ketika telah tertutup, telah masuk waktu malam. Ada yang mengatakan waqab ini adalah ghurubu syams, terbenamnya matahari. Ghasiq, ketika terbenam matahari, dia masuk, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal itu. Bahkan sekelompok orang di Indonesia, enggak usah jauh-jauh, dia enggak mengenal mana malam, mana siang, mana pagi, mana sore, karena dalam ruangan tertutup itu seolah-olah seperti dibuat seperti malam saja. Karena kalau malam itu lebih enak untuk melakukan kemaksiatan. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menjadi mujahir, karena ini enggak diampuni dosanya. Apa yang dimaksud dengan mujahir? Dia berbuat dosa di malam hari, paginya tuh udah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dia cerita ke temannya. Ini kejahatan malam. هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب